Nak beli barang, buat cara nak beli barang. Kalau nak bertumbuk, minta tanya mana tahu rezeki kau kan boleh bertumbuk. Okay, the main reason kenapa orang seller meletak produk description, tak semua seller ada masa yang boleh check satu persatu mesej pertanyaan customer. That's why dia akan letak all the detail about the product dalam product description. So, dia lebih menjimatkan masa dan menyenangkan kedua-dua belah pihak, antara seller dan buyer. Tak ada joy buyer. Setakat aku pun kadang-kadang tak faham kenapa ada yang seller suka letak apa-apa PM. Apa-apa PM. Dia suka entertain orang yang just nak tanya harga dengan produk detail. Lepas tu kita kata, okey bang, terima kasih. Tu dia nak marah. Dia kata, kalau tak nak beli, jangan tanya. Tak ada masalahnya, kau tak letak dalam product description tu. Kalau kau attitude kau macam ni, baik kau tak payah nak berniaga kan. Dan yang as a seller pula, aku tak faham kenapa bila kita dah letak product details, gambar apa semua, dia suruh kita WhatsApp. Dan bila kita WhatsApp, dia tanya soalan yang sama dalam platform tu, contoh dalam Facebook, dan aku akan repeat soalan yang sama. Lepas tu senyap. Aku macam otak aku jatuh. Aku cari, apa benda aku tengah hadapi ni kan. Pelik-pelik lah manusia ni. Aku bukan marah nak tanya, tapi benda ni dah berlarutan dan menunjukkan orang kita ni malas membaca. Apa keseronokan dia bila apa, dia jadi joy buyer ni, aku pun tak faham. Okay. Nah, ada satu case ni, dia boleh call WhatsApp aku pukul 2 pagi. Call bukan sekali tau, berkali-kali. Bila aku angkat, ingat emergency ke apa, sebab tak keluar nama kan. Ada saudara mara ke, kawan-kawan accident nak minta tolong ke. Bila aku angkat, dia tanya pasal, bang, barang agak pukul 2 pagi tu bang. Bukan, aku macam pelik. Dia ni tak ada common sense ke? Pukul 2 pagi kau tanya seolah-olah kau nak beli time-time tu juga. Ikut common sense lah. Janganlah sampai pukul 2 pagi, 3 pagi kau call seolah-olah esok dah tak ada lah. Kan? Beragak sikit. Pukul seniaga kita membeli dan menjual tu, adab kena jagalah kan. Yang kurang beradab ni bagi aku bangsa sendiri. Main kadang-kadang salah. Okay. Senyap tu dah tak ada masalah, memang tak ada masalah. Cuma aku nak highlight kat sini pasal adab. Kalau dua-dua jaga adab, harmoni je. Kalau kita ada duit, tak bermakna orang yang penjual penjual tu memang cikai sangat lah kau sampai nak cakap lebih kurang. Dan as a seller pun, kalau orang tanya dah salah kau sendiri yang tak reti, nak reti nak letak harga tu. Kau kena bersabarlah. Orang tanya macam-macam. Lepas tu tak ada orang nak beli kan. Kan nak salahkan jiran kau. Itulah tak ikhlas. Kalau nak beli barang, buat cara nak beli barang. Kalau nak bertumbuk, minta tanya mana tahu rezeki kau kan boleh bertumbuk dengan seller kan. Bukan senang bang boleh bertumbuk dengan seller. Tiba-tiba kan bang, kita bergaduh bang. Cakap pun lebih kurang, bang, kita gaduh je lah senang. Saya tak nak beli barang kan, saya nak bertumbuk. Agak-agak ada rezeki tu. Cakap ni bukan benda ni jadi baru-baru ni, sebab benda dah selalu kerap sangat jadi. So dah jadi macam, dah jadi culture dah.